Hai Nakama Squad. Wah, di vlog kedua kali ini Mimin mau nunjukin tank Mimin yang lain ya, yaitu tanknya para Blood. Nah, bisa dibilang markasnya lah. Kenapa gitu? Karena tuh, kamu bisa lihat sendiri, banyak banget, ya nggak banyak sih, cuma tiga lah ya. Tiga Blood Tiger atau Tiger Eel. Nah, itu mereka tuh aktif banget. Dan tank ini emang didesain khusus buat mereka. Jadi banyak banget tempat persembunyian. Tuh kamu bisa lihat sendiri, ada tanaman, terus ada batu-batuan. Ya kayak gua-gua buatan gitu. Nah, di sini Mimin mau ngasih mereka makan ikan komet tuh. Ikan komet. Nah, nanti Mimin ambil salah satu atau beberapa dari ikan komet ya yang ada di tank ini. Mimin ambil dan Mimin rencananya mau ngasih makan untuk para Blood ini. Nah, Blood Tiger atau Tiger Eel. Nah, gimana reaksi mereka? Apakah mereka nafsu makan? Nah, kamu penasaran kan? Yuk, kita cek dan kasih makan sekarang. Nah, Mimin mau nangkepin ikan-ikan emas yang ada di sini ya. Oke. Paling dari ikan emas yang ada di sini, Mimin tangkepin ya 2 atau 3 ekor lah. Oke, Mimin tangkep. Ah, terlalu gelap. Tadi kita dapat yang warna hitam kuningan. Kita cari yang agak cerah deh. Set. Oke, leset. Nah, ini kayaknya dapat nih. Nah, oke. Dapat 2. Dapat 3 ternyata, guys. Ah, lumayan dapat 3. Nah, Mimin matiin dulu. Karena kasihan nanti kalau waktu ngasih makan hand feeding nanti mereka malah kesiksa gitu, atau bahkan waktu masih hidup mereka malah kabur, malah kasihan. Jadi Mimin matiin dulu ya. Nah, untuk ngasih makan mereka Blood Tiger ini, Mimin butuh alat bantu, yaitu sapu lidi. Oke. Okay? Nah, setelah ngambil sapu lidinya, Mimin sekarang mau nusuk ikan kometnya. Ya mungkin buat beberapa orang, termasuk kamu mungkin nggak tega ya. Nah, bagian nusuk ikan kometnya ini bisa kamu skip aja kalau kamu mungkin takut atau nggak tega. Ya, jadi bisa langsung skip ke bagian makan-makannya, nggak apa-apa. Oke, Mimin tutup dulu. Oke, udah lumayan kuat menurut Mimin tusukannya. Nah, sekarang gimana kalau kita langsung kasih ikan kometnya ke Blood Tiger. Oke, Mimin nyari Blood Tiger yang standby. Kira-kira yang mana ya? Oke, masih mencari. Nah, itu tuh, tuh ada tuh. Halo, Blue Tiger. Nih, makanan buat kamu. Mereka masih malu-malu. Ya, nggak disamperin. Ya, mereka masih nggak mau. Oh, itu tuh, tuh, tuh. Eits, ternyata udah mau tuh. Oh, belum ternyata. Ya, kirain tadi udah. Oke, oh malah yang di belakang ternyata yang nyamber. Oke, udah dapat 1. Tarik, 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 tarik. Oke, mantap. Sip, sip, sip. Makan, 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 makan. Wah, tuh lihat. Rebutan, rebutan. Waduh, mereka rebutan, guys. Waduh, 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 mereka rebutan. Waduh. Waduh, bahaya sih kalau rebutan kayak gini. Waduh. Wah, kira-kira siapa yang dapat ya kalau rebutan kayak gitu? Waduh. Rebutan, guys, ternyata. Wah. Gak ada akhlak emang itu yang rebut. Padahal tadi udah ditawarin loh. Kenapa malah gak mau?
Oke, kita lanjut tusukan yang kedua. Oke, nah sekali lagi Mimin ingetin buat kamu yang nggak tega, nggak usah lihat yang bagian nusuknya, bisa di skip aja. Mungkin buat kamu yang nggak tega, ya Mimin paham, jadi skip aja nggak apa-apa. Oke, cukup susah ternyata buat nusuk yang pas. Mimin pastiin tusukannya udah mantep, baru kita kasih ke belut tiger atau tiger heel. Mimin pastiin dulu udah kuat tusukannya. Ya sebenarnya Mimin nggak tiger sih, tapi ya namanya juga ngasih makan ya. Karena belut tiger itu predator, guys. Oke. Kita cari sekarang siapa yang bakal makan. Kita cari. Oh, itu tuh. Dia kayaknya standby tuh. Gede banget. Halo, sini. Waktunya kamu makan. Halo. Waduh, kok nggak ada yang reken ya, guys? Nah, mantap. Mantap. Tuh langsung dimakan tuh. Gila, langsung ditelan dong. Belum ternyata. Tuh. Oh, jadi dia tuh muter, guys. Jadi misalkan dia dapetnya di samping, terus ikannya diputar supaya searah dengan mulutnya, baru dia telan. Jadi dia pertama gigit, baru dia ditelan. Seperti itu, guys, ternyata. Nah, kurang satu. Oke, kurang satu lagi, guys. Nah, sekarang kita udah di tusukan ketiga, guys. Oke. Kita mulai nusuk si ikan kometnya. Nah, mungkin buat kamu yang nggak tega ya, di skip aja bagian nusuk-nusuknya. Di skip langsung ke bagian makan-makannya, guys. Nggak apa-apa. Nah, tapi buat kamu yang penasaran gimana sih caranya? Nah, ini Mimin tunjukin. Nah, pokoknya harus kuat ya tusukannya supaya mantep. Supaya si Tiger Eel gampang juga gigitnya. Oke, kamu bisa lihat. Nah, ini udah siap bagian ikan kometnya. Nah, sekarang kita langsung kasihkan ke belut tigernya. Oke, kira-kira siapa ya yang bakal dapat, maksudnya mana belut tiger yang bakal dapat ikan atau suapan terakhir ini? Oke, kita cari dulu mana belut tiger yang kira-kira bakal dapat. Nah, itu. Ya, kayaknya nyium bau sesuatu. Kayaknya ada makanan deh. Tapi di mana ya? Oke, dia udah mulai mendekat. Nah, dia udah mulai sadar. Hop. Langsung digigit, guys. Gokil gigitannya. Mantap. Emang Tiger Eel gak ada lawan, guys. Tuh, langsung ditelan. Coba. Cuma berapa kali gigitan, udah langsung bisa ditelan. Emang keren, belut. Belut tiger. Oke. Sekarang dia udah mulai mencari, mungkin dia nyari makanan lain kali ya. Lagi kelaparan ini kayaknya belut tigernya. Mungkin ada baiknya Mimin kasih makanan lagi ya, tapi jangan ikan komet lagi sih. Nah, itu tuh. Dia mungkin lagi pengen nyari tempat sembunyi ya. Ya memang kalau Tiger Eel atau Blue Tiger ini aktif banget, guys. Tuh. Dia ngejar ikan-ikan lainnya gitu. Tuh. Kadang dapat. Mimin pernah lihat nggak sengaja gitu dapat. Ya kebetulan karena nggak sengaja jadi belum tepat ke kamera ya. Nah, itu tuh. Dia tuh emang gesit banget tuh. Emang paling keren deh kalau Tiger Eel itu. Apalagi waktu berburu ya.
Gimana? Kamu setuju nggak? Suka nggak sama belut tiger ini? Seperti yang Mimin bilang tadi, nah Mimin sekarang ngasih mereka makan cacing darah. Jadi hitungannya cacing darah ini makanan buat satu tank alias buat semua. Nah kalau tadi kan buat si Tiger Eel-nya doang ya. Nah kali ini makanan buat mereka semua. Ya bisa dibilang ikan satu tank lah bakal dapat semuanya. Jadi nggak cuma si Tiger Eel atau belut tigernya doang. Nah, Mimin buka dulu bungkusnya. Oke. Cukup keras ya, karena diambil dari freezer, beku banget. Oke, cukup sulit buat bukanya. Nah, sip. Jadi emang gini guys, kalau punya cacing darah di kulkas atau di freezer, buka ketika beku itu agak susah. Nah, oke, Mimin udah dapat. Sekarang kita ambil beberapa lah ya. Mimin ambil segini mungkin. Oke, sekarang Mimin bawa ke tank mereka. Oke, mungkin segini aja cukup kali ya buat mereka. Takutnya kebanyakan lagi. Oke, waktunya mereka makan. Mimin langsung kasih. Mimin sebar-sebarin di tank ini. Tuh. Ikan-ikan kecilnya udah mulai makan juga. Ikan komet. Itu yang hitam itu. Kayaknya ikan mujair. Oke, mereka langsung merespon. Dan Mimin kasih bagian sisi kanannya juga. Oke, biar penyebarannya merata ya guys. Tuh. Oke, tuh. Ikan kakiatnya makan guys ternyata. Wah gila, mantap. Wow. Gila, pesta makan. Memang paling seru kalau ngasih makan ikan sih guys. Ya apalagi cacing darah ya. Cacing darah ini cocok banget kalau ikan-ikan di tank kamu itu rame gitu. Tuh. Ternyata Tiger Eel-nya belum kenyang juga guys, dia masih lapar tuh. Kamu bisa lihat sendiri kan, dia masih lapar makan-makanin cacing darah yang ada di bagian dasar tank. Ya emang mungkin beberapa Tiger Eel tadi nggak kebagian. Tuh. Mereka makan. Oke, tuh ada Butia juga. Jadi kebanyakan ikan yang suka sembunyi guys, ada Sinodontis, Butia, Tiger Eel tuh. Mereka lagi makan, biarin sambil Mimin lihat. Tuh. Wah, Botianya udah mulai makan juga, guys. Seneng banget kalau melihat mereka semua lahap banget makannya. Tuh. Ya, syukurlah semua mereka akur lah ya. Tuh, kamu bisa lihat sendiri. Tuh. Meskipun mungkin agak-agak rusuh gimana gitu ya, tapi mereka akur sih guys. Tuh, kecuali ikan komet ya, yang memang secara nggak langsung dibuat pakan si Tiger Eel. Tuh, kamu bisa lihat banyak banget tempat persembunyiannya. Tuh, ada Botia. Halo Botia, tuh. Emang keren sih ikan Botia itu. Kebanggaan Indonesia, oke. Dia lagi makan cacing. Nah, mungkin segitu aja guys. Semoga ya cukup menghibur lah. Oke, sekian guys vlog kedua kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya ya. Dah.